kegiatan hari ini yang jelas kita mempersiapkan untuk kegiatan malam tahun baru 2020 dan persiapan Natal 2019. Yang mana kita bersama-sama, ya, tidak hanya satu dua instansi, tapi kita bareng-bareng dari kepolisian, dari Kodim, dari unsur Musbida, semua kita bersama-sama. Juga saya minta juga tolong teman-teman media, teman-teman wartawan untuk membantu mensosialisasikan saat rekayasa jalan dan penutupan untuk puncak. Yang ada berapa personil? Yang jelas yang kita libatkan 1.115 personil gabungan. Ya, 1.115 gabungan dari kepolisian, dari TNI, dari Satpol PP, dari Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan, Pangan, kita bareng-bareng. Ada berapa posko, Dan? Kita mendirikan ada 12 pos PAM dan 6 pos pelayanan. Dan daerah mana yang termasuk rawan? Yang jelas yang rawannya yang perlu kita bareng-bareng adalah di daerah Puncak. Daerah Puncak sama menuju kita untuk wilayah Bandung, Cianjur, Bandung, dan Cianjur lewat Jonggol menuju Jakarta. Sama Cianjur menuju Bogor, Jakarta.